Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk KJ gesah Lembaga Pengampunan perjelas alasan kurang hukuman Najib. Petaling Jaya, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan digesah menjelaskan alasan di sebalik keputusan memendekkan hukuman penjara bekas Perdana Menteri Najib Razak pada 12 kepada 6 tahun. Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin berkata, Lembaga Pengampunan tidak terikat menjelaskan keputusan itu namun demi kepentingan awam, ia perlu diberikan. Saya rasa ini adalah kes berkepentingan awam yang tinggi, yang membabitkan seorang bekas Perdana Menteri dan masih ada pengikut dan terlibat dalam jenayah yang dianggap ramai rakyat Malaysia sebagai serius. Ini satu keputusan yang sukar dan kita hormatinya kerana dibuat mengikut undang-undang. Saya rasa penting wakil lembaga menjelaskan alasan pengurangan itu diberikan, katanya dalam satu program. Sementara itu, Setiausaha Agong Muda Amir Hariri Abdul Hadi berharap anggota Lembaga Pengampunan tidak melepaskan diri daripada tanggungjawab berhubung keputusan tersebut dan meletakkan beban kepada bekas Yang di-Pertuan Agong. Lembaga Pengampunan perlu menyatakan alasan yang dibawa ke meja perbincangan ketika menasihatkan supaya hukuman Najib perlu dikurangkan, katanya di media sosial. Presiden Muda Amira Asia Abdul Aziz pula berkata rakyat perlu mendapat penjelasan mengenai keputusan lembaga itu yang dianggapnya sebagai memalukan. Jangan memilih dalam usaha melawan rasuah, katanya. Desakan untuk Lembaga Pengampunan memberi penjelasan turut disuarakan oleh dua peguam yang ditemu Bual FMT semalam. Peguam Berperlembagaan Bastian Pius Verdogen berkata penting bagi Lembaga Pengampunan memberikan sebab munasabah dan telus mengenai keputusannya kerana ia adalah kes diketahui secara meluas dan penting. Peguam Charles Hector pula mengesyorkan semua keputusan Lembaga Pengampunan didedahkan kepada umum dan disertakan dengan penerangan ringkas. Selain hukuman penjara dikurangkan, hukuman denda Najib turut dikurangkan daripada 210 juta kepada 50 juta. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan berkata ia bersetuju Najib dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Bagaimanapun jika Najib gagal membayar denda 50 juta, hukuman penjara ditambah setahun lagi. Setiap negeri mempunyai lembaga pengampunan sendiri yang dilantik oleh Sultan atau Yang di-Pertuan Negeri. Untuk wilayah persekutuan, anggotanya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan diketuai Agong dan mempunyai 5 anggota, yaitu Peguam Negara, Menteri Wilayah Persekutuan dan 3 lagi dilantik Agong. Bekas Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah, Sultan Ahmad Shah mempengerusikan mesyuarat lembaga itu Isnin lalu.